Seorang suami tega membakar istrinya hidup-hidup di Cipondo, Tangerang, Banten. Rekaman videonya beredar di media sosial, namun kami tidak dapat menayangkan videonya secara utuh. Adik dari pelaku pembakaran istri, Aisyah, mengaku kakaknya memang kerap berkelahi dengan sang istri sebelum insiden pembakaran terjadi pada Minggu, 30 Juni 2024 malam. "Ya biasa berantem memang, dari pertama pacaran aja udah berantem," ujar Aisyah saat ditemui di kediamannya, Selasa, 2 Juli 2024. Aisyah mengaku, sebelum insiden terjadi, pelaku dan korban memang biasa berkelahi dengan melemparkan perabotan rumah. Namun, dia yakin kakaknya tidak pernah memukul sang istri. Enggak sih, paling kalau kesel dia ngebanting barang, tapi enggak mukul. Paling gitu doang berantem, tambahnya. Aisyah mengaku kaget ketika melihat sang kakak menyiramkan bensin kepada istri. Sebab, sebelumnya, sang kakak sempat mengaku bensin motornya habis. Makanya dia ke warung beli bensin, aku enggak nyangka buat bakar dia, karena aku pikir buat motor yang bensinnya habis, tambah dia. Setelah kejadian tersebut, anak dari pelaku dan korban tinggal bersama Aisyah di kediamannya di Jalan Irigasi Sipon, Gang Haji Adi, RT May 03 Kecamatan Kenanga, Cipondo. Untuk diketahui, sebuah video pembakaran istri oleh suami viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tetangga berusaha melerai percekcokan antara suami istri tersebut. Tidak berselang lama, pelaku mengeluarkan bensin dan menyiramkan bensin ke wajah pelaku. Pelaku kemudian membakarnya. Pelaku sempat terbakar pada bagian siku. Akan tetapi, hingga api padam, pelaku tidak memberikan pertolongan kepada sang istri. Danlaw Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.